Informasi berikutnya ini pemirsa viral di media sosial, kita lihat bersama di mana DPRD anggota DPRD pemirsa nampaknya dalam video ini terlihat menolak berjabat tangan dengan warga. Nah, ini ternyata Ketua DPRD Luwu Timur ya, Vena ya. Momen ini terjadi ketika Ketua DPRD Luwu Timur Arifin hendak memimpin rapat pemilihan wakil bupati di gedung DPRD Luwu Timur. Dalam video tersebut pemirsa, kalau Anda saksikan terlihat ada seorang warga dengan berbaju merah dan juga menggunakan blazer kuning serta menggunakan topi keluar dari gedung DPRD. Lalu saat berpapasan dengan Arifin, pria tersebut mengulurkan tangan. Namun Ketua DPRD yang merupakan Ketua Golkar Luwu Timur itu langsung lewat begitu saja. Arifin sendiri telah mengklarifikasi bahwa dirinya sedang terburu-buru untuk memimpin rapat paripurna DPRD. Waduh, ini tingkah laku para pejabat ini juga kan disoroti. Lagi disorot, termasuk soal jabat tangan saja loh ya, Vena. Apakah Pak Ketua DPRD ini nggak melihat ketika menjabatkan tangan atau memang saking terburu-burunya ya sampai nggak sempet? Tapi kalau saya jadi warganya mau berjabat tangan dengan Ketua DPRD terus ditolak tuh sakit hatinya kan? Sakit hatinya ya, gitu ya.